normalnya nanti kalau ada pertanyaan, putri kan disabilitas. Sementara ini kan sekolah umum gitu. Ini kan bukan sekolah khusus. Bagaimana gitu. Untuk putri ini hal-hal yang menjadi hambatan, menjadi kendala memang saya pikir mencoba menangkap apa yang dirasakan putri itu tidak banyak gitu. Tidak banyak. Dalam satu hal mungkin dia memiliki kekurangan. Ya. Tapi di hal yang lain mungkin kita jauh tertinggal dengan dia. Oke. Dia bisa menangkap ini saya sedang ngomong sama siapa gitu. Barangkali dia punya memori ya. Ketika aroma seperti ini, oh ini dengan Mbak Kiki. Atau dengan tone color warna vokal dia menangkap dengan telinganya ya. Itu bisa tahu dia itu siapa. Artinya banyak hal dia tuh melampaui kita. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.